Daurah Ilmiah Islam Jember dan Jakarta. Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA Hafizahullah Ta'ala. Alumni S1, S2 dan S3 Ulumul Hadith Universitas Islam Madinah. Dosen UIN Suska Riau. Pembina dan pemateri tetap Radio Robani 91,1 FM Pekanbaru. Sabtu sampai dengan Senin, 2 sampai dengan 4 Jumadil Awal 1444 Hijriah atau 26 sampai dengan 28 November 2022. Dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat. Karena malaikat suka majelis-majelis zikir dan ilmu. Allah pasti akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberikan ilmu beberapa derajat tingginya. Sabtu, 2 Jumadil Awal 1444 Hijriah atau 26 November 2022, ba'da maghrib sampai dengan selesai. Masjid Ar-Rahmah, STDI Imam Syafi'i Jember, Jalan MH Tamrin, Gang Kopodang Nomor 5, Gladak Pakem, Jember. Studi Hadis Orientalis. Syubhat dan jawabannya. Ahad, 3 Jumadil Awal 1444 Hijriah atau 27 November 2022, ba'da maghrib sampai dengan selesai. Masjid Al-Mizan, Jalan Gabus 2, Rawamangun, agar tak seperti mereka. 3 golongan yang pertama masuk neraka. Senin, 3 Jumadil Awal 1444 Hijriah atau 28 November 2022, ba'da subuh sampai dengan selesai. Masjid Salman Al-Farisi, Jalan Haji Teh, Komplek Bulog Blok A23, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Begini saja bisa begitu. Jam 10 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Kita ingin seperti mereka. Masjid Salman Al-Farisi, Jalan Haji Teh, Komplek Bulog Blok A23, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Kajian ini insya Allah disiarkan di semua media sosial. Konsultasi Islam, Fokus, STDI Imam Syafi'i, Saudi TV, KM TV, Hak TV, Suska Mengaji, Bang Kinang Mengaji, Kampar Mengaji, Aira TV, datariau.com, dan Radio Robani 91,1 FM. Terbuka untuk umum, untuk kaum muslimin yang hadir. Mari simak sepenuh hati.